Syekh Muhammad Mutawalla Syarawi ada cerita, saat orang-orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis pada tahun 1940-an, salah seorang wali min awliya illah dekat Mesir diberitahu kalau Yahudi masuk Baitul Maqdis, maka wali min awliya illah yang tadi itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gala alhamdulillah, orang hairan macam mana Yahudi masuk Baitul Maqdis dia boleh bersyukur. Namun saya akhiri sebelum saya tutup di sini, Allahumma salli ala Muhammad, berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, karena pembahasannya di bawah Quran dan juga hadis, ingin menjadi renungan bersama ya. Setelah saya sebutkan sifat-sifat Yahudi tadi di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam As-Sunnah Nabi Adam menyebutkan tentang bagaimana umat ini, umat Islam ini akan mengikut kepada orang-orang Yahudi, walaupun sifat mereka, kerenah mereka itu disebutkan sedemikian yang ada dalam Al-Quran sebagaimana saya perincikan di atas tadi. Walau demikian perangai mereka, namun umat Islam ramai yang ikut kepada mereka walaupun perangainya begitu. Baginda bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumu. Kamu, yakni merujuk kepada umat Nabi, kamu akan mengikuti langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke lubang biawak. Dalam riwayat yang lain, kalau mereka mendatangi ibunya, yakni berzina dengan ibunya, kamu pun akan buat benda yang sama. Ini perkara yang mustahil pun juga akan dibuat oleh kaum muslimin untuk mengikuti orang-orang Yahudi. Zaman kita sekarang, dekat kaca televisi pun kita sudah melihat bagaimana orang-orang Islam mengikut kepada orang-orang Yahudi. Dalam sistem pentadbiran kita pun juga mengikut orang-orang Yahudi. Dalam budaya kita pun juga mengikut orang-orang Yahudi. Sehingga apa yang berlaku ini adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Mutawalla Syarawi ada cerita, saat orang-orang Yahudi masuk ke Baitul Maqdis pada tahun 1947 lebih kurang, salah seorang wali min awliya illah dekat Mesir diberitahu kalau Yahudi masuk Baitul Maqdis, maka wali min awliya illah yang tadi itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gala alhamdulillah, orang hairan macam mana Yahudi masuk Baitul Maqdis dia boleh bersyukur. Katanya, ya, hari ini baru nampak dengan jelas apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah kalau mereka akan masuk Baitul Maqdis. Kalau tidak terjadi perbuatan mereka masuk Baitul Maqdis, maka akan disoal ini hadis Nabi. Macam mana Nabi kata mereka akan masuk sementara mereka tak masuk? Di dalam Al-Quran akan dikatakan demikian, kalau mereka akan masuk ke Baitul Maqdis, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran kalau mereka akan masuk ke Baitul Maqdis.
Jadi bukan bersyukur karena mereka masuk, bukan karena benarnya Quran, benarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu tidak berlaku, melainkan oleh karena yang memberi ruang adalah orang Islam sendiri yang dilihat banyak mengikut kehendak orang-orang Yahudi. Terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimuna al-yahuda fayaqtuluhum al-muslimun hatta yastabi'u al-yahudi min wara'i al-hajar wasyajar fayaqul al-hajaru aw asy-syajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudi khalfi ta'al faqtulhu innal gharqat فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ." Nabi bersabda, kiamat tak akan terjadi sehingga umat Islam memerangi dan membunuh kepada orang-orang Yahudi, sehingga Yahudi bersembunyi di belakang pokok, di belakang batu, seimam menyangka mereka akan selamat dengan bersembunyi. Ya Allah, setiap Yahudi bersembunyi di belakang pokok, di belakang batu. Mana mereka punya chief, punya ketua itu? Mana big bossnya itu? Semuanya ada kacau. Ini bila akan berlaku? Nanti peperangannya terakhir. Sekarang masih belum lagi. Ini pemukadimat yang akan menuju kepada peperangan yang paling besar. Dan peperangan waktu itu berhadapan face to face. Bukan macam sekarang daripada tempat yang berjauhan. Akan berlaku perangan itu face to face. Dan akan berhadapan dengan mereka. Dan kita akan mendengar orang Muslim. Dan tengok, perhatikan dalam hadis ini. Nabi mengatakan, ya Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya Muslim, ya Abdullah. Ya Muslim, wahai orang Muslim. Bukan dikatakan orang daripada negeri ini, daripada wilayah ini, maaf. Bukan daripada Asia, bukan daripada Arab, bukan daripada Syam, bukan daripada mana-mana. Ya Muslim, ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai Abdullah. Ini merujuk kepada semua orang Islam yang akan ikut dalam peperangan tersebut. Di belakang aku ada Yahudi bersembunyi. Datanglah dan bunuhlah ia. Pokok dan batu pun akan bercakap. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang perlu disampaikan tentang Yahudi di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang firman ini memberikan kepada kita satu harapan. Firman Allah berfirman, hatta idza stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'alal qawmil al-mujrimin. Ketika Rasul sudah sampai kepada peringkat, yakni dalam menyampaikan dan berjuang apa semua, mendapatkan satu tantangan yang begitu dahsyat, dan orang-orang yang memusuhi Rasul merasa berjaya, macam orang-orang Yahudi sekarang, ya Nasrud, pertolongan kami akan datang. Daripada mana jangan ditanya. Pertolongan kami namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. An-Nasr qadim qadim. Pertolongan daripada Allah itu pasti datang, pasti datang. Melalui siapa? Itu soalan yang hanya akan dijawab oleh Allah sendiri. Kita tak tahu siapa. Yang penting kita memainkan peranan di sini untuk tidak boleh menyerah atau tidak boleh mengikut apa yang menjadi kehendak kepada mereka. Saya akhiri pertemuan atau perbincangan tentang isu Palestina sampai di sini dengan harapan moga-moga Allah Subhanahu wa taala
memberikan perlindungan dan juga penjagaan kepada Baitul Maqdis, penduduk Baitul Maqdis, kepada masyarakat Palestina secara umumnya, dan memberikan kesadaran kepada kita, umat Islam semuanya, agar supaya kembali kepada manhaj yang dibawa oleh Nabi-Nya dan tidak mengikut kepada sistem peraturan ataupun kehendak orang-orang Yahudi dalam segala apapun yang mereka inginkan. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kelewatan.